Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فخلف من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Sadaqallahul Azim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi muru auladakum bis-shalah iza balagus sab'ah wa yudribuhu 'alaiha iza balagu asyra aidan adabu auladakum 'ala salasin hubbin nabiyukum wa hubbi ahlil baitihi wa tilawatil qur'an rawahul bukhari muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah zuhur yang kita hormati, bersyukurlah kita kepada Allah dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan ibu, kaji kita pada zuhur ini diambilkan yang pertama di dalam surat Al-Maryam ayat 59. Yang kedua di dalam surat Al-Furqan ayat 30. Berdasarkan itu, tema pengajian kita pada zuhur ini, tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Kenapa kita sampaikan di dalam ayat yang kita bacakan tadi, inilah yang akan melanda anak cucu kita sepeninggal kita nanti. Ada tiga hal yang akan datang kepada anak cucu kita, anak generasi kita sepeninggal kita nanti. Ditukik pandangan dakik, di layangan pandangan jauh, tiba di rumah biko bapak ibu.
apokolah tadape ayat ko di anak generasi awak atau anak cucu awak caliak baik ko tiba di rumah. Nam pertamu fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah, maka akan datang generasi sepeninggal mereka yang kerjanya meninggal-ninggalkan salat. Memang bapak dan ibu, di calia ado masjid dan musola kini langang. Malahan ado Pak Ustaz ceramah di sebuah masjid di pertengahan Perumnas. Kalau dilihat masjidnya indahnya, bagusnya, bukan main bapak dan ibu. Malahan pakai AC, sistemnya bagus, AC-nya pun bagus. Tapi yang amat disayangkan bapak ibu, jemaahnya yang hadir cuma 43 orang. 4 orang perempuan, 3 orang laki-laki. Sedih awak. Ba'a caro maramikan musaji kalau Pak Ustaz. Tak dapat aka kami do kecik pengurus. Sebab bapa dan ibu, alih generasi itu enggak ada, Pak. Memang sudah terdapat pada anak cucu kita yang surat Al-Maryam ayat 59 itu. Didikan orang tua terhadap solat anak enggak ada sekarang, Pak. Tapi kalau orang dulu jangan dibaca. Pulang dari sawah, pulang dari ladang, pulang dari kantua, pulang dari bakarajo. Nyoing bau tetangganya, Pak. Tek, kasurau awak lai tek, yuk. Bakunci rumah suami istri pai kamu saji tu, Pak. Kok ketek anak dalam badukuang, badukuang. Kok ketek anak dalam babimbiang, babimbiang, Pak. Saingonyo orang dahulu mandi di anak tu sesuai jo hadis Rasulullah. Muru auladakum bisolat. Perintah anakmu solat. Iza balagus sab'an. Apabila dia sudah berumur 7 tahun. Wa yudribuhu alaiha. Pukul kakinya kata Rasulullah. Iza balagu asyrah. Apabila dia berumur, sudah berumur 10 tahun. Orang dulu kalau memang pendidikannya bapak tilbu. Tidak ada nan profesor, tidak ada nan insinyur, tidak ada pula nan istilahnya. Jarang. Mulai kalau di kampung Pak Ustaz, jarang bana orang nambah titel itu nyoba. Tapi kalau didikan ke anak, alhamdulillah. Liketek taranjo-ranjo lagadang tabau-bau latuo tarubah tidak kamati jadi parangai. Itu pituah orang tua. Bapak ibu. Tapi kalau dicali kini pendidikan orang tua terhadap solat anak. Malahan ado bapak dan ibu. Cik rumah ndak solat. Mulai dari kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya, anaknya sampai ke cucu ndak solat. Bapak dan ibu, inilah yang terjadi. Yang kedua, generasi yang akan datang kepada kita sesudah ini bapak ibu, wattaba'ahu syahwat, memperturutkan hawa ke nafsu dan keinginannya. Memang bapak dan ibu, kalau dicaliak kini ko, malahan kalau ndak tercapai nak apa nanyo cito-cito tan. Dia berbuat sekendaknya. Malahan anak kini banyak asalai tercapai cito-citonya tu. Malahan dia durhaka kepada orang tuanya. Bapak ibu. Memang kalau kita caliak. Di waktu Pak Ustaz ceramah di Ingkorba Bukit Tinggi, bapak ibu. Simpang Limau. Terjadinya peristiwa yang menelan korban 24 orang Gunung Merapi itu, bapak ibu. Malahan ada yang menyelamatkan dua orang, minta izin kepada ayah dan ibunya.
di waktu menyelamatkan jenazah yang 24 orang itu, Bapak Ibu. Kinilah baru tadanga Bapak dan Ibu. Nda adonan bapakaian sahlai banang jo. Cuma pakaian dalam saja. Sarawak kolor. Apa yang mereka lakukan itu? Babaliak kepada kitab Al-Quran. Zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinnas. Terjadi kehancuran di darat dan di laut lantaran perbuatan manusia. Karena sudah banyak nama menyimpang Bapak Deni. Bajalan indak dia luadai bakato indak dia tihundang. Indak dirasuk menyariau indak dikasau lakik nyoato. Tunggu kehancuran. Bapak dan Ibu. Asalkan tujuan tercapai biarlah orang sengsara. Itu karena apa? Karena nafsu. Hancur. Yang ketiga, generasi yang akan datang kepada kita sesudah ini, Bapak Ibu. Surat Al-Furqan ayat 30. Apa bunyinya? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, alangkah celakanya umatku, kaumku Tuhan, kalau mereka sudah menyimpang daripada Al-Quran. Banyak sekarang Bapak dan Ibu, generasi Islam anak kenak generasi kita enggak tahu lagi dengan Al-Quran. Buktinya di mana? Setelah kelas 6 dia di SD, dia enggak ngaji lagi. Baik di TPT, di TPQ atau di MDA, MDTW, enggak ada. Malahan ada orang tuanya langsung yang datang menemui guru TPQ-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, yuk. Mungkin anak awak enggak mengaji ledo Ustaz. Baik itu Bu. Nyokanlah kelas 6 kini Ustaz. Tuh, batambah lesnya Pak Ustaz. Nah, batambah les apa? Yo, batambah lesnya di Gama. Nah, dimasukannya dek binantu ambo tadi apanya? Nah, tuh Pak Abu. Ya biarlah istirahatnya mengaji dulu Ustaz. Nah, biar kau di rumah, kau bisa di rumah aja yang mengaji, ya. Apa daya seorang guru TPQ, TPA, MDW, MDTW? Oh enggak Bu, ibu, anak ibu mesti mengaji. Enggak. Ya Bu. Cuma kok ada salarui salamonangku, kok ada taberangi anak ibu, cucu ibu, dek kami, beri maaf kami tuh Bu. Ah, yo Pak Ustaz. Sama-sama Pak Ustaz. Saparo jalan babaliak seorang nenek tadi baliak Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, cucu mbo dulu mengaji kemari membawa Al-Quran ndak Pak Ustaz de, ndak lulu, ndak mbo perhatian lo Bu. Nah. Acu Bu caliak sajalah dira Al-Quran tu Bu ya. Anyo cari Al-Quran anaknyo bapak dan ibu, anak cucunyo tadi. Alai dapek ma Pak Ustaz. Nah, kuah. Susi Marlehong. Ah iya. Ambau labuk. Iyo ko ado anak anak cucunya mengaji di rumah Bapak Ibu? No. Ndak kado tu Pak. Di SMP anak ndak tahu lai jo Al-Qur'an, di SMA anak ndak tahu lai jo Al-Qur'an, malahan sudah kuliah di perguruan tinggi anak enggak tahu lagi dengan Al-Qur'an. Ini yang akan terjadi pada generasi kita Bapak Ibu. Kalau solat sudah ditinggalkan, kalau hawa nafsu sudah mereka perturutkan, kalau Al-Quran sudah dia tidak abaikan lagi. Fasaufa qalqawna ghayya, kata Rasulullah. Maka kata Allah, maka terjerumuslah mereka itu ke lembah kesesatan Bapak Ibu. Atu mangkonyo, kalau kita caliak keadaan kini Bapak dan Ibu, didikan orang tua inilah yang diutamakan. Sabo ba mangko ba itu Bapak Ibu.
mambiak contoh kanan sudah mambiak tuah kana manang. Pernah Pak Ustaz diundang ceramah Maulid Nabi di Kabupaten Pariaman, tapi ndak Pak Ustaz sabuian sekolahnya. Itu di tingkat SMP dan SMA. Kebetulan bapak dan ibu, "Bak aku mai boh saja anak-anak ko pak." Itulah Pak Ustaz. Guru agamonyo mat. Laba tigo, lapan siun Pak Ustaz. Sehingga ndak ada anak awak beraja agama gini dok Ustaz. Masya Allah. Sudah itu Pak Ustaz diundang pulau berceramah di tingkat SMP. Samo rupanya bapak dan ibu. Ndak ada kami beraja anak-anak beraja agama kini lah dok Ustaz. Ikolah bapak dan ibu. Beraja agama lah hilang. Beraja BAM budaya alam Minangkabau lah hilang. Beraja PMP dulu lah hilang. Anang kata jadi di anak cucu awak go bapak ibu tumangkonyo. Nah. Abihnyo sandi dek bagi si, abihnyo gali dek gali ti, abihnyo malu dek batamu. Jangan bak kecek tadi bapak dan ibu, jalan biasa orang lalu. Kalau orang Minang ndak tahu lai jo adai. Kalau orang Islam ndak tahu lai jo agamo. Anan katibo sesudah awak. Mangkonyo bapak dan ibu, dek karano ndak lama lai awak ka pemilu, ya. Caliak baiko tibo di rumah bapak dan ibu, sure At-Taubah ayat 71. Tu pesan Pak Ustaz. Wal mu'minuna wal mu'minat. Orang beriman itu laki-laki, orang beriman perempuan. Ba'duhum awliya uba'. Mereka itu adalah pemimpin daripada sebahagiannya. Jadi kok dapik bapak dan ibu, ikulah hati-hati awak. Hati-hati awak. Tentu tergantung kepada kepemimpinannya. Jadi kalau yo bapak dan ibu, kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak sangat diutamakan. Nam pertama, didik anakmu untuk solat. Nan kedua, Nabi menyampaikan ke awak bapak ibu, hubbin nabiyukum, mencintai nabimu. Didik anakmu mencintai nabimu. Diperkenalkanlah ke anak awak bapak ibu. Siapa Tuhan nak? Siapa nabi? Di mana lahirnya? Di mana meninggalnya? Apa sukunya, apa bangsanya, di mana kuburnya, dan apa tugas nabi kita itu nak. Itu harus diperkenalkan pak. Sabok di sekolah jarang kininya pak. Boleh dikatakan tak ada tu. Nan katigot, didi anakmu wahubi ahlil baitihi. Didi anakmu itu kata Rasulullah mencintai ahli baitnya. Nak. Nyampang kok pendek pinta pintu apa jo ayak jo ama besuk nak. Nah, tabuju emai tangan rumah. Nan tu kok dapat tubuh kami ndak rela disentuh orang. Kecuali kalian nang kama mandian ayah besuk nak. Kalian nang kama mandian ama besuk nak. Unde kok dapat anak mode tu bapak ibu. Tu mangkonyo upabaliak jo kacito kacarito orang dulu bapak ibu. Orang dahulu bapak dan ibu masih dalam banduangan anak nak kanduang sibir yang tulang ubek jariah palarai damam sitawa si dingin tampa di kapalo. Oh nak oi lakeh lagadang nak kapalantai wakatu mati kaube wakatu saki kapanuntun badan kami kasarugoi suak nak awih kabakeh minta air lapa kabakeh minta nasi katompangani duit di apa jo ama di hari tuo nak. Tapi kalau ndak ditanamkan hal semacam itu ke anak awak bapak ibu, jadi orang bapangke, jadi orang kayo, jadi orang ganteng, cantik segala macam. Bu, tega anaknya memasukkan orang gaiknya ke panti jumpo bapak ibu.
Di waktu Pak Ustaz berceramah di Panti Jumpo Sabai Nanaluih di Sicincin Pak, ndak ada nan tak meneteskan air mata ayah dan ibu kita di sana. Nde gunonyo anak di gadangan Ustaz. 9 bulan anak dan kandung juangok basabuang anak delayekan. Nyamuk saiku ada nalaukan nasi di piring dan tinggahkan nak. Arobana anak ke gadang. Katompangan hidup di hari tua dek kami nak. Kini kapan tijumpo badan bacampaan Ustaz. Sedih pak. Bu, jan salahkan anak dulu. Sejauh mana orang tua mendidik untuk mencintai ahli baiknya. Nangkat pe bapak dan ibu. Didik anakmu kata Rasulullah. Tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Kesimpulan kaji kita bapak ibu, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Illam takun fil bahri manara wa illam takun fil ki'ari kindila. Jikalau kamu tidak sanggup menjadi menara di tengah lautan, sekurang-kurangnya kata Nabi, jadilah kamu pelita dalam rumah tanggamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala s-salati, hayya 'ala al-falah. Qad qamat s-salatu, qad qamat s-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La